Oke, kita ketemu layar putih dulu. Kelihatan nggak? Coba saya kelihatan saya. Ini ada persamaan linear sama linear. Ini persamaan linear. Kita coba kerjakan. Kita coba pakai dengan cara pivot. Ini ada contohnya juga. Pertama, jadikan dulu apa? Titik augmented. X1. X1 ini kan nggak ada frame, ada. Satu. Di sampingnya ada dua. Kemudian Satu. satu. Artinya dua tiga enam nol ini kan nih nol nol ya oh ya nol Pak ini istri ada gimana berarti kita bisa ini aman memperkarakan ini. Nah, karena nilai utama di sini tambah yang di kedua dulu. 3 dijadikan 0. Ya. Ya. Berarti saya 3, gimana caranya biar dia jadi 0 dikurangi dengan 3. 3 R1. R1. Ya. Di dia tinggal dari nilai, jadi semua yang dikurangi dengan nilai 3 sepernya di sini maka akan menjadi 0. Gitu ya. Kemudian baris kedua yang barusan mau saya ganti 0 di sini 0. 3 ya. Di sini 6 dikurangi 3 kali 2. Oke, kemudian berapa nih? 0 dikurangi -3. 3. 1 sebelahnya 9 3. Sudah ya. Berarti yang sebelah sini masih oh, ini sudah dapat memperubah nih ya. Dua tingkat yang di bawahnya nih dijadikan nol. Gimana caranya? R3 kurangi 2R1. Lalu saya taruh bawah. Dikurangi 2 kali 1 2 ya, terus 6 dikurangi 3 2
2 kita sudah melakukan perubahan. So, dia sudah selesai menjawabnya? Belum, Pak. Belum. Ada yang perlu dirubah lagi? Yang R3 ya, yang R3-nya. Nah, ini kan sebutkan kasusnya ya, ditukar, ya. Betul. Tinggal ditukar karena kita ngomongin tadi pivot nih, cara. Kita tukar saja. Satu. Ini kan kalau informasinya sama kayak di baris ketiga. Ini dipindahkan ke baris ketiga. Baris ketiga, ya kan, ke baris ke dua. R2. Jadi, on baris 2-nya jadi 4, 2, 2. Yang sini, 0, 0, 3, 3. Ketemu deh. Ya? Loh, kok udah terus, Pak? Ya, tinggal nilai kan? Ya, X-nya berapa, X3-nya berapa? Oh, sini. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi, maka akan menjadi seperti ini. Kedua, ya, saya coba geser ke atas. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai kita tinggal menggunakan cara substitusi mundur, yaitu diambil dari yang paling bawah, ya. Diambil dari yang paling bawah. Kita cari dulu nilai dari x3. X3 didapat dari 0x1, 0 kali x2, dan min 3x3 sama dengan 3. Sisanya adalah min 3, x3 sama dengan 3. Dimana untuk menghitung x3, coba dengan cara 3 dibagi dengan min 3. x3 sama dengan min 1. Maka nilai dari x3-nya sama dengan min 1. Untuk memverifikasi apakah ini benar atau tidak, bisa dicoba langsung kepada persamaan di samping kirinya. Selain itu, coba aja. Min 3 dikalikan dengan min 1. Sama dengan 3. Benar nggak? Min 3 dikalikan dengan min 1. Adalah 3. Benar ya. Baik, kita bisa lanjut untuk mencari. Sebenarnya adalah X, X2. Di mana X2? Saya geser dulu. Oke, di mana X2 itu didapat dengan X2 plus 2X3 sama dengan 2. X3 itu sudah punya, maka kita masukkan aja dengan ya. X2 plus 2, lanjutkan min 1, ya. Sama dengan 4. X2 plus min 2, ya. 2 kali min 1, min 2, dengan kita masukkan lagi 4x2 sama dengan 2, min 2 nya beda, jika di positif 2 dengan nilai jadinya menjadi x2 sama dengan 4, kemudian x2 sama dengan 4 per oke, jadi hasilnya adalah dengan
1. Oke, jadi X2 ini nilainya 1. Oke. Oke, sekarang kita ke X1. X1 itu berapa ya? Nah, X1 kita dapat dari X1 plus, sorry, plus 2 X2 samanya plus 2 X3 sama dengan nilainya berapa nih? Masukkan nilai dari X2, 1, 2. 2 dikalikan X2 itu 1, ditambah X3 itu adalah min 1. Sama dengan, coba masukkan lagi nilainya. 2, min 1 sama dengan 2. Kita keluarkan ya. X1 tambah 2 dikurangi 1, 1 sama dengan, coba masukkan 1 sama dengan min 1. Eh, sorry. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu sudah tekan kalau X1 nya ada sama dengan 1. Ini bisa diuji cobakan nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini bisa diujikan pada persamaan di atas. Di atas yang pertama. Jadi persamaan yang sama. Ya, jadi persamaan yang nomor satu. Kita coba aja. Kita masukkan X1 yang 2 dalam 1. Ditambah dengan X2 adalah berarti plus 2. Kita yang tepatnya anggap saja. Oke, kita coba kepala hasilnya. Kita coba kepala hasilnya. Hasilnya ada di sini. Saya tuliskan lagi. X1 plus 2 X2 plus 2 plus X3 sama dengan 2. Sekarang kita masukkan X1 itu 1 ditambah 2 kali 1 ditambah min 1 itu telah sepuluh. Yang kualitas yang paling tinggi 2 x 1 2 2 tambah x1 min 1 ya, dengan t yang terjadi dari paling min baru ya 1 tambah 2 3 dan dikurangi 1 sama dengan, so jadi nilai dari x1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan min 1, itu sudah sesuai. Terima kasih.